kalau banyak banget kan peserta dari kontes IMMD Tech, tapi kita mau wawancari satu peserta karena kita mau lihat gimana sih dan apa sih yang dimodif. Yuk guys, ikutin kita. Halo Mas. Halo. Boleh wawancara sebentar ya? Boleh, boleh. Dengan Mas siapa, sorry? Nama saya Joel. Nah ini Mas, apa sih mobilnya, tipenya nih Mas? Ini Honda Accord tahun 2011. Kalau boleh tahu Mas dari klub mana? Dari bengkel autopilot. Oh, oke. Mas, kalau boleh tahu apa sih Mas yang udah Mas modif nih dari eksteriornya nih gitu? Dari eksterior sendiri yang sudah saya modif ini. Oke. Itu kita buat body kitnya itu full custom ya, body kit. Fendernya kita custom, ini fendernya. Ya. Terus kita ada pergantian di headlamp. Oke. Itu yang pakai Eagle Eyes. Dan top lamp juga kita ganti. Nah, ini bawakan mobil kan enggak ada moonroof nih. Saya tambahin moonroof nih. Oke. Moonroof, iya, saya tambahin guys, moonroof. Bisa dilihat guys. Waduh, keren banget ya, Mas. Dan sebenarnya Mas saya ini senang banget sama warna purple ini, Mas. Waduh, keren banget. Yeah. Nah, kalau Mas saya sendiri yang di interior nih bisa enggak dijelasin? Jadi untuk bagian interior sendiri kita nih joknya kita balut dengan MB Tech Carrera. Wah, ini motif jahitan ya, Mas? Iya, benar. Jadi motif jahitan. Kayak ini sih konsepnya, saya kemarin ada lihat model tas apa gitu ya. Jahitannya model begini gitu ya. Nah, jadi saya ikutin begini. Nah, biar kesannya mobil nih VIP ya. VIP look lah. Kelihatannya saya tambahin itu lantainya juga saya custom. Itu kasih akrilik lampu-lampunya gitu. Tampilan juga biar saya benahin juga lebih enak, ini saya tambahin minibar. Iya Mas, minibarnya. Ini romantis banget ya Mas, kalau kita minum berdua nih ya Mas ya. Mas, kalau ini Mas tuh. Oh iya, ini keren banget tuh ya. Kayak diskotik. Ini ya, lampu LED RGB gitu. Jadi di custom ditaruh di plafon. Kesannya gimana ya, biar lihat bintang ya. Iya. Ya, ini bisa ditutup dan ini bisa dibuka juga. Nah ini Mas, kalau yang begini juga akrilik sama ya? Ya sama, ini wine mbak, ada wine-nya juga. Kalau pengen minum wine, agak keras sedikit juga ada juga. Oh iya, iya. Lemon tea nggak ada Mas? Lemon tea nggak ada mbak. Warung kali ya Mas. Waduh, keren banget ya Mas ya. Nama sendiri kalau untuk ikutin kontes ini pasti antusias banget ya. Iya, benar, benar sekali. Sektor audio. Audionya. Kita ada tambahin TV LED 32 inch. Terus yang 19 inch-nya ada 2 unit. Niat banget ya Mas ngemodifnya ya Mas ya. Subwoofer-nya kita taruh 2. Kita kasih speaker 3-way juga. Dan ini ada perangkat ersas, Mbak. Jadi mobilnya bisa naik turun dengan pakai remote aja. Oh, keren banget. Iya. Ini nggak bisa dicobakin ya Mas ya? Boleh, boleh. Boleh. Kalau mau dicoba, sebentar ya. Oh, boleh dicobakin ya Mas. Wah, bener guys. Lihat, keren banget ya. Waduh, keren bisa banget. Bisa naik juga kan? Bisa kita turunin juga. Ya. Keren banget. Guys, bisa dilihat dari dekat nih, guys. Keren banget nih. Tuh. Kayak ada abstrak-abstrak. Ada coraknya. Corak gitu ya. Keren banget. Itu sih palingan. Okay. Thank you Mas ya udah wawancarain ya. Siap. Siap. Semoga sukses. Semoga sukses terus buat MB Tech. Ya, thank you. Thank you. Ya itu tadi kita udah wawancarain salah satu peserta dari IMMD Tech. Kita berharap di acara selanjutnya akan lebih meriah, sukses dan sukses terus buat MB Tech. Memang MB Tech is the best.